นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะภารณังปันฑิตานัญจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมันติอิมัสสะธัมมปริยายัสสะสักกัจจังธัมโมโสตัพโพติYang perlu hormati kepada upasaka upasika saudara sedama yang berbahagia. Selamat siang, namo buddhaya. Kemarin janji mau celama minggu berapa? Tidak jadi. Nah, udah dua kali undangan sangat sempat karena ada kepentingan kemarin ada ke Thailand. Semua sehat? Badan sehat? Batin tidak? Ya, baiklah. Hari Minggu menjadi hari yang bahagia untuk semua agama, hari kebatinan. Nah, karena kalau kita seperti kita makan, makan hal ini sebenarnya bukan makan hal ini untuk hari ini. Makan hari ini untuk tenaganya, untuk besok juga. Betul tidak? Nah, maka jadi sabayang, meditasi dan mendengar dhamma bukan bijaksanaan untuk hari doang. Misalnya Pante mau makan buah mangga. Buah mangga pagi umat dana. Saya lihat di piling ada buah mangga. Apple good ada. Nangga juga ada. Pante sedang makan. Pante berpikir. Apakah buah di piling ini, apakah pohonnya tanam hari ini juga? Buah hari ini, apakah pohonnya tanam hari ini juga? Kira-kira mangga usia berapa kedua buah? Yang bibitnya bukan yang cangkok. Kalau kita ini buah karma, maunya yang buah yang cangkok punya. Ini bibitnya enggak mau pantai lama. Mau enggak usia pendek? Enggak, maunya lama. Kalau usia maunya apa tuh enggak? Maunya lama. Betul enggak? Maka sekali itu kalau tanya bahwa buah hari ini yang kita makan, pohonnya yang lampau, yang udah tanam, bukan pohonnya tanam jam 6 pagi. Akhirnya pantai kan makan kan jam 7. Keburu buah enggak? Makan jam 7, tanam pohon mangga jam 6. Supaya keburu dana makanan katanya. Beda hanya berapa jam? Kira-kira mangga kedua buah belum? Belum, masih di bawah tanah. Nah, kalau kita sabar menanam, udah ketahuan bahwa tanam mangga ini buahnya bukan hari ini punya. Teh Uma kalalu maunya, saya kan siling doa, kemarin saja ku doa, masa karma buruk berbuah hari ini? Tak kan beda pohon. Kamu tanam balusan sehari. Ai doa karma buruk yang berbuah itu tanam setiap hari mungkin udah tahunan. Pastilah yang tua dulu doh yang buahnya. Ya kan? Kalau kita merenungkan begini bisa terima loh. Kalau paksa tidak terima. Kalau paksa
Banyak kok kebetulan saja, belum tentu sebab dan akibatnya. Banyak lewat pikiran. Bisa ya coba ya. Pikir A, A. Pikir B, B. Nggak ada duduk di sini. Pikir A, keruannya B. Itu ada. Dengan sepikir mau ini, malah dapat yang ini. Itu biasa kan. Nah, berarti benar-benar sesuai dengan sebab akibat, bukan sesuai dengan pikiran. Dengan kalau sesuai pikiran, saya pikir pastilah dia tanam buahnya baru kali ini, buahnya masih segar. Enggak pikiran begitu. Saya pikir ini pohon mungkin antara 5 sampai 10 tahun. Mundur lagi 5 tahun yang lalu tanam buah hari ini dipilingnya. Bukan lihat buah dipiling makan hari ini, tanamnya hari ini. Bukan. Beda sebabnya, betul enggak? Kalau tanya di pasar, pasar bilang, aku juga ambil dari masyarakat. Masyarakat bilang, aku tanam 10 tahun yang lalu. Balusan ketahuan, buah makan hari ini, tanam yang lampau. Berarti benar-benar kita banyak menikmati buah sekali itu, buah yang tanam yang lampau. Kalau karma baik kita yang lampau berbuat, hari ini ingat, hari ini bahagia di batin sekarang kok. Menyambung antara yang lampau sama yang sekarang. Nah, apa yang tidak baik yang lampau udah lewat, ya udah lewat. Kalau ingat lagi, buahnya bukan yang lampau, buahnya yang di batin sekarang dirasakan. Berarti ada sebab akibat. Nah, kan? Umat tanya Pante, ajaran Sang Buddha itu enggak benar loh. Saya bilang, kenapa enggak benar? Katanya cari uang salah katanya. Terus kenapa? Saya kepingin mau kaya gimana sih kok? Pante bilang kalau mati enggak bisa di bawah. Kalau gitu apain saya cari uang? Ya saya bilang, bukan masalah uangnya, masalah kamu yang mau lahir sebelum punya uang sudah pingin mau lahir. Cita-cita mau lahir ada enggak sebelum cita-cita mau cari uang? Yang mana dulu? Semoga aku lahir alam yang bisa pakai uang. Ada? Boleh. Mulai dari sekarang. Lahir alam yang tidak pakai uang. Boleh kok. Alam peta. Pakai uang enggak ya? Pakai uang enggak? Maka cita-cita ke sana, jangan ke sini. Di sini pakai uang susah. Cita-cita cari alam yang enggak pakai uang. Banyak kok. Monyet pakai uang enggak ya? Hah? Mau enggak cita-cita pengen mau jadi monyet supaya enggak pakai uang? Enggak mau juga kan? Makanya banyak alam yang enggak pakai uang. Enggak mau. Kalau enggak punya uang gimana? Masalah juga. Kalau punya uang, kalau mati, betul kan? Uang bisa bawa, kecewa juga. Dan bukan begitu caranya. Caranya itu adalah kalian semua cita-cita pengen mau lahir di alam manusia. Itu cita-cita pertama. Betul kan? Mau jadi manusia dulu bukan? Atau mau jadi orang kaya dulu baru lahir? Gimana? Udah yakin. Aku turun. Lebih baik. Gini caranya kalau gitu. Pilih dulu kandungan yang mana yang kaya dulu. Jangan kecewa dari sekarang. Pilih kandungan pertama. Betul kan? Ibu ratu, papa kerajaan. Betul kan keraton ada di mana lah? Pokok warisannya benar-benar turun di kandungan. Langsung gitu loh. Balusan tahu hamil langsung pesta besar-besaran. Dan bukan begitu. Hamil aja ibu belum tahu. Tidak tahu anak dari alam mana. Kalau manusia peto, ibu pusing. Manusia, teh anaknya salahkah? Betul tidak? Belum tentu dapat anak yang benar-benar anak manusia saja. Banyak yang manusia peto. Apa tahu enggak? Manusia peto. Badannya manusia, hatinya salahkah? Betul kan? Banyak. Aku enggak mau tahu pokoknya. Aku bangga, papa mama aku kaya. Kenapa? Bukan bangga mama papanya. Bangga karena warisannya. Akan turun ke dia. Ya kan? Itu namanya manusia peto. Tidak mau kerja. Tidak mau sekolah. Tidak mau berjuang sendiri. Maunya turun ke dia semua. Ya kan?
itu ternyata dapat anak manusepeto. Manusia wajahnya cantik, ganteng, tetapi salah kayak minta ampun. Betul kan? Mama kasih 1,000, mintanya kan 10,000. Mama kasih 10,000, mintanya kan 50,000 gitu. Enggak bakal selesai-selesai kalau ada manusepeto. Manusia sih lihatnya mata dua, telinga dua, dengan semua manusia kecuali batinnya peta. Kalau begitu gimana? Papa mama pusing tidak? Pusing tidak? Pusing. Kenapa? Setiap kali dia minta duit melulu kan? Sebut anak mau sekolah tinggi, ibunya gajinya enggak tinggi. Anak yang mau sekolah tinggi, biayanya besar, tetapi tenaga ibunya. Contoh aja banyak kok orang kerjaannya ada anak cucu, papa babat lumput, 1 bulan 400,000 doang. Gimana coba? Anak maunya sekolah tinggi, tinggi gimana anak cucu, gaji papanya 400,000, seimbang tidak? Tidak, mau gak mau anak salah satu yang sekolah yang lincangan dulu, betul tidak? Itu tergantung karma lagi. Cucu itu gak tahu yang mana yang dapat sekolah, yang 6 yang mana yang harus dikorbankan. Maka kalau kita merenungkan, boleh gak? Jangan terhadap dengan karma baik orang. Lebih baik tanam sendiri. Tante pernah dirasakan, diundang umat ke blessing rumah, dalam perumahan yang ya lumayan lah, perumahan yang bagus punya. Waduh, minta ampun. Mangganya banyak sekali. Saya, aduh, saya kan suka makan mangga mentah, itu kan. Ya bukan orang hamil. Jangan banyak pikiran. Nanti ibu-ibu, kok pantai suka seperti saya pada waktu saya hamil? Beda. Saya suka-suka saya. Hamil enggak cerita. Kalau ibu cerita itu, biasa orang suka asam-asamnya, orangnya hamil. Enggak. Pengen segera, aduh. Buah kayak rasanya milik bersama. Kan dia kan tahu sendiri kan. Biasa kan orang-orang yang agak mampu dia suka tanam pohonnya di samping dinding, betul enggak? Dinding ke depan lagi. Buah juga, aduh, mancing-mancing lupa orang. Tidak mau buah ke depan, dalam rumah orang yang tanam, buahnya ke jalan. Buah nakal. Mancing-mancing lupa orang. Nah, soalnya kok, kenapa sih buahnya kok ke jalan? Dalam pikiran, aduh, kalau petik, lah saya hak milik bersama, kayak lihat di jalan. Lihat buahnya, daunnya, batang. Pikir-pikirlah, wah, untung-untungnya adalah milik orang. Maksudnya pohonnya di tanah dalam rumah orang, buahnya di jalan. Menyangkut. Saya kan hak nonton doang, bukan hak pakai, bukan hak milik. Lewat-lewat, aduh, kalau mau minta takutnya enggak ada orang di rumah. Mau minta mangga boleh enggak? Kalau enggak kenal belum tentu kasih juga. Kalau petik langsung takutnya satpam teriak bawa maling. Kalau mau lewat juga lapar. Kalau tunggu permisi boleh enggak buat sesatu aja. Keluar dia. Mbak, boleh enggak minta satu? Ini kan banyak. Oh, gini aja. Saya akan izinkan nyonya dulu. Matilah saya nyonya. Kamu ada di mana? Yang kedua membantu harus izin lagi ke bosnya. Minta mangga satu aja tuh izin berapa izin loh. Lama-lama minta mangganya minta sampai IMB tuh. Kalau ketemu orang langsung kok karma baik saya belum matang ya. Kenapa enggak ketemu orang yang tuan rumah langsung orang tanam? Oh, boleh kok pantai ambil aja satu. Ketemu lagi sama pembantu. Pembantu enggak berani izin lagi. Kalau izin saya petik satu, takutnya ibunya marah. Kan membantu bukan orang tanam. Membantu kan bukan tuan rumahnya. Susah tidak kalau terhadap dengan buah karma baik orang? Susah tidak? Susah. Maka kita itu, kita susah saat ini karena kita tidak tanam. Kita maunya panen, kita punya orang lain. Harus izin dulu. Semua itu punya orang lain. Ingatlah. Kalau saya punya orang tua,
saya enggak mau kalau orang tua tidak kasih. Punya mama, saya enggak mau kalau mama enggak kasih. Karena aku, mama yang tanam, mama yang panen kok. Betul tidak? Maka santai berpikir, seperti itu karmanya. Banyak kok karma baik mau berbuat, tapi bukan milik kita. Mensamping-samping. Dengan tidak langsung, lalu izin dulu, ini itu dulu. Buah juga berkenapa kenapa banyak banget yang turun ke jalan. Ay, batang yang ke rumah dia enggak ada buah. Buahnya di jalan yang umum lewat, mau lagi. Berapa orang yang pingin petik itu, tapi enggak ada hak. Buahnya banyak, enggak ada hak. Karena kita enggak tanam sendiri. Seperti itu. Nah, maka Bante mohon kita ini kalau mau berangkat jauh dengan seperti kita merasa itu, waduh Bante, kalau saya banyak uang, kalau saya mati katanya uang haus. Dengan maksud saya tidak bisa dibawa uang semua itu. Setelah mati pindah tangan langsung. Dia merenungkan begitu, waduh kayak gitu saya enggak mau dalam agama Buddha. Kenapa? Ya saya capek-capek cari duit. Katanya Pate bilang duit itu tidak bisa dibawa. Bisa, tergantung bijaksana. Dengan seperti contoh, pada tahun 99 Pate datang ke Indonesia. Malam hari Pate datang sama Pate Win waktu itu, sampai di airport. Dengan ya seperti namanya anak ikut orang tua, tahu gak? Pasti melindungnya, baik sekala-kalanya. Cari Pante Win. Pante Win ajak kita ke sini. Saya tidak ada masalah. Ayo saya datang. Dan yang ada masalahnya apa? Masalahnya sampai di airport Soekarno-Hatta. Jam malam, Pante Win panggil saya. Pante kam saya ke sini. Ya Pante, ada apa? Pante ke Surabaya ya. Saya ke Purwomenta. Saya bilang, yang mana Surabaya? Yang mana Purwomenta? Beda dari mana? Ini di airport. Ya, karena nanti berwasa kita terpisah. Loh, Pante, kenapa enggak terpisah dari Thailand? Kenapa harus terpisah saat saya bingungan begini? Hidup, tahu enggak? Seolah kita hidup dengan apa? Uncup tanduk ya. Uncung tanduk atau uncup tanduk deh. Hah? Yang kita di sini gitu enggak bisa ada lahan yang ada, enggak ada pilihan lagi. Kalau omong begitu mau marah enggak bisa. Marah juga mati. Kalau boleh buang saya sama aja function. Mau ke mana orang function enggak punya apa-apa. Nah kan? Kalau baik-baik juga mau nasib kena pecelek dari turunan ke tanah air ini ya. Kalau tahu boleh mau terpisah saya begini, lebih baik saya enggak datang kan? Gimana? Tadi mau lawan juga enggak bisa orang tua. Talam sendiri. Sakit loh, sakit hati. Dan mulut enggak bisa omong. Mukanya senyum, ya Pante. Iya ya. Hatinya lemas, lemas. Kalau lampunya 7 watt, 6 watt, sisa putus ajalah. Sisa pingsan aja kalau mau. Kalau pingsan enggak mau tahu bahwa saya kemana tersalah lah. Daripada suruh saya ke Surabaya. Aduh di Thailand, di otak enggak ada Surabaya, enggak ada Purwometanya. Hanya ke Indonesia. Indonesia lihat hanya di buku doang. Enggak ada saudaranya. Saya bilang, aduh. Tiba-tiba saya jadi anak yatim. Enggak punya orang tua. Waduh. Kenapa begitu? Saya bilang, kalau mau tanya, mau mohon, Pante jangan suruh saya terpisah saat ini, belum siap. Pante bilang, enggak apa-apa. Terus gimana Pante? Ya, saya suruh orang pangkin ibu. Ibu ke sini, tolong beli tiket. Pante barusan beli tiket, yang jemput saya mana? Aduh, Pante jangan ke Purwomenta dulu ya, tunggu saya sampai dapat apa-apa dulu deh. Dengan setelah itu dapat tiket. Boleh juga mau masuk wasa kan? Pas hari masuk wasa kan nggak boleh lewat, tidak lewat hari betungan. Kalau lewat hari kan nggak bisa masuk, wasa kan bisa putus kan. Jadi saya bilang, aduh jantungnya, saya berdoa saya masih muda, sehat, saya sakit jantung. Duk, aduh kalau pakai mic nih bisa dengar, nih kan.
bingung sampai air telinga kiruah saya dingin-dinginan. Demam. Nah, demam langsung saya. Waduh, kalau bisa kiruah air telinga mungkin kiruah semua di tangan itu. Orang mau dekat-dekat, saya biarin, saya lihat dinding. Takut dia tanya. Kalau dia tanya, gimana jawabnya? Aduh, lihat orang seperti setan tau gak? Takut. Orang sih banyak kumis. Tetapi saya, aduh, jangan kesini, orangnya jauh-jauh. Jangan dekat-dekat saya. Kalau tanya, saya gimana jawabnya? Nah, apa kabar juga gak tahu, apa-apa gak tahu. Namanya orang gak sekolah. Nah kan? Akhirnya benar-benar pantai bin ketinggalan saya. Pantai kam saya, tunggu di sini ya. Saya ke Purimeta dulu. Waduh saya, pantai, kalau sepilih pulang loh nih. Antara pulang ke Thailand sama Surabaya, sepilih pulang ke Thailand, jauh gak apa-apa lah. Masih ada harapan hidup, harapan baru masih ada. Daripada mati di Surabaya. Surabaya belum sampai tujuan, matung ke Malang lagi. Waduh, Malang di mana lagi? Mimpi aja enggak nyampai. Dengan setelah diam duduk, ya udahlah mau diapain gitu. Pantai Bina, sudah satu telepon orang jemput. Banyak pikiran saya, kalau enggak jadi jemput gimana gitu loh pikiran lagi. Masalah yang kedua lagi pikiran. Saya pikiran dari sini naik pesawatnya gimana? Lubang mana, pintu mana ke pesawat ya? Mau tanya orang bahasa Inggris juga seperti ular sama ikan. Kalau bebek ayam masih dekat. Seperti dalat sama laut gitu omongnya. Nah kan? Akhirnya aduh gimana ini? Duduk diam-diam saya. Ada bijaksana. Untung bawa bijak. Nah, masih ada otak sedikit daripada bawa otot. Kalau bawa otot mati saya. Mau pukul orang, marah orang bercuma. Lebih baik bawa otak sisa sedikit. Dengan udah saya ingat, waduh kalau gitu mungkin ada jalan keluar sedikit, rali ke toko buku. Pasti ada buku bahasa Inggris setidak-tidaknya. Masa sih sampai Jakarta sampai effort balusan mau sekolah? Kebulungan ya. Masih apa good morning, masih aduh. Usia begini masih latihan good morning, kapan lagi ya? Aku pintar ya. Kau enggak belajar bahasa ini dulu, bahasa Indonesia lebih dalam lagi. Nah kan? Aduh, gimana? Lali ke toko buku. Nah kan? Mau tanya orang tua aja enggak berani, takutnya mau tanya apa gitu. Seperti kekelapan batin, kekelapan mata. Lihat orang, seperti bukan orang, bayangan aja. Nah kan? Lihat bahasa Inggris, ya udahlah, Inggris Indo deh. Ah, cari Inggris ketemu Inggris. Senang banget itu. Waduh, ini harapan baru saya. Sekolah mendadak. Tanpa guru, pegang buku udah hangat. Nah. Mau omong, buka dulu. Aduh, pulpen mana cari pulpen uduk tulis. Apa aja mau tanya apa ya? Apa-apa itu juga lalu ditanya. Dengan apa ini, apa itu? Aduh, apa bahasa itu? Setelah dapat buku senang gitu, langsung ke counter. Tahu kan counter? Uduk bayar itu langsung senang udah jantung sudah biasa normal. Setelah dapat buku bahasa Inggris Indo normal jantung saya biasa. Rasa agak sedikit keyakinan timbun bibit baru lagi. Ada bibit keberanian. Tadi bibit kematian tadi. Sudah ada harapan. Langsung ke tempat bayar. Sok kaya saya. Keluar 1,000 baht. Oh, saya enggak mau tahu rupiah, ini baht. Nah, langsung, Pak, nih, bayar buku. Bapak ambil langsung, ketek-ketek di komputer, lihat. Lihat muka saya. Pak, maaf, ini enggak bisa dipakai. Waduh, uang loh, Pak. Bukan koran Kompas loh. Ini uang baht. Dia bilang di sini enggak bisa dipakai baht. Loh. Buat apa saya bawa uang capek-capek kalau gitu ya? Di sini nggak bisa pakai ya? Nggak bisa. Anda tukar dulu. Aduh Pak, buku saya butuh loh. Saya nggak mau tahu rupiah atau baht. Ambil aja berapa. Biarin nilai buku mahal. Biarin yang penting dapat. Nggak bisa. Harus tukar rupiah dulu. Harus tukar di mana? Udah mau jam 1 malam. Nah kan? Akhirnya tahu nggak?
sangat dapat buku. Harapan indah aja, harapan paling jelek. Bukan indah lagi. Jantung yang kedua kalinya. Waduh, buku juga gak dapat. Uang juga kayak palsu aja gak di. Kasih orang, orang tolak. Semua hidup orang tolak uang. Nah kan? Aduh, saya sampai merenungkan tanda. Kalau bisa omong, saya bilang, uang, uang. Aku bangga sama kamu di Thailand ya. Sekarang aku sedih, kamu gak bisa bantu aku. Nah, di Thailand 1,000 baht. Aduh, mahal loh, lumayan, betul gak? 1,000 baht mungkin lebih daripada... kurang lebih 300,000 loh. Satu lebah itu. Saya bahagia sekali bawa dia jalan-jalan. Sampai di sini dia terpisah sama saya. Dia bilang, saya gak bisa bantu kamu. Saya pikir uang bisa bantu. Dalam pikiran saya, siapa yang gak butuh uang? Ternyata di Indonesia gak butuh uang. Saya putus asa. Dari situ hati merenungkan. Tetapi dari pengalaman sakit, luka begitu pun, saya merenungkan kebijak muncul. Apa tahu gak? Maka ingat kamu. Kamu mau pergi, ingat di sananya pakainya apa. Betungan. Mulai. Saya mau ke Jepang. Saya bukan mau ke Jepang. Saya tukar uang dulu. Supaya tahu Jepangnya pakai uang apa? Yen, betungan. Tukar dulu. Supaya di situ tenang. Di situ uangnya enggak bikin kecewa. Itu kan percaya boleh, nyakin boleh. Tetapi harus bijak. Inilah maksud bijak. Betul tidak? Jangan uang. Ternyata kalau tidak bijak, ditolak. Gimana coba? Sebelum kita sakit parah, dokter bilang angkat tangan. Waduh, sakit tambah lagi kan? Mulai dicakelang. Saya bilang, boleh enggak? Sang Buddha diajarin kita. Bahwa kalau kita punya uang boleh. Kalau kita mau pindah alam. Selanjutnya. Kalau alam selanjutnya seperti uang batante itu gimana? Tapi di situ, Pak, saya mantan orang kaya. Saya mati kemarin. Saya mau ke surga. Diam loong bilang, mana jasamu? Oh, kalau bilang jasa, saya belum berbuat baik. Kan saya kan sibuk cari uang. Diam loong bilang, alam itu butuh jasa. Tidak butuh uang. Kamu tukar belum? Uang itu tukar jasa belum? Waduh, saya sibuk cari uang. Sampai mati, saya kaya. Pas saya kaya, pas saya mati. Jadi tidak keburu tukar. Diam loong bilang, tidak bisa. Ini dia butuh jasa. Jasa kamu mana? Dia akan bantu kamu lahir di alam yang bahagia ini. Karena kamu tukar dulu. Ganti dulu uang kamu dengan jasa dulu. Karena uang itu bisa bikin bahagia. Karena di sini luang bahagia, bukan uang-uang. Aduh, saya kan sibuk cari uang, Pak. Dia meluang bilang, tidak bisa. Seperti saya beli buku. Sama aja ketemu dia meluang. Mati hidup tergantung begitu dong. Ditolak-tolak seenak begitu. Karena juga begitu cobalah. Agak bolehlah Indonesia agak paling pindah alam pakai uang rupiah. Boleh, tetapi alam sutra. Jangan alam lain. Alam lain ditolak. Kalau alam sutra selepung, mendingan. Masih bisa terima. Maka kita bayangkan bahwa sekarang itu setelah patut punya pengalaman begitu. Saya jadi mengerti karma bahwa benar, secepat-cepat tukar. Biarinlah, saya punya uang. Biarinlah, uang ini bisa bantu makanan, secepat-cepat tukar makanan. Biarinlah, kalau uang ini benar-benar butuh jasa, saya bantu bangun ibadah. Betul kan? Bantu masyarakat. Baiklah, bangunnya halah, baik beli tanah, tempat meditasi, tempat kebijak, tempat jalama, tempat ketenang. Secepat tukar, takutnya orang dipindah alam itu, takut mereka... kamu punya jasa apa ke sini? Takut dia tanya begitu, takut dia enggak punya. Tanya seperti kamu banyak uang, saya sungkan. Aduh, boleh kok masuk ke surga gitu loh. Takutnya baik atau buluk. Tanya seperti itu. Jadi kita mau omong sama siapa yang mengerti alam uang? Boleh tukar dulu enggak? Boleh. Sebelum mati, bukan setelah mati tukar-tukar begitu. Boleh enggak uang saya banyak, saya telepon SMS aja. Saudara saya masih banyak pegang uang kok di alam manusia. Boleh tukar, kirim aja jasa ke aku. Tidak kebulu. Takutnya kena laka dulu. Takutnya menderita lama dulu di situ.
Maka oleh karena itu, boleh enggak kita mau ke cetang, tukar uang dulu, uang cetangnya. Mau ke milka, tukar dolar dulu, betul tidak? Jangan bawa rupiah gede-gede, tidak dibangkakan. Lebih baik tukar dulu, balusan pakai di alam selanjutnya. Tukar uang dengan jasa dulu, boleh enggak? Berada badan ke batin, pindah ke badan ke batin, pindah badan ke batin. Jasa bawa, supaya kita tidak di menghina orang bawa pilih kasih. Tidak pilih kasih, memang alam ini butuh jasa. Dia bilang seperti alam peta, Pak Rat satu Pak Siwi ke peta. Alam ini harus tukar uang menjadi jasa dulu, balusan dia bisa dapat bahagiaannya. Kalau kita belum tukar, mentah-mentah ditolak-tolak. Maka itu Pante bilang, ya kan? Pante pernah mendapatku uang sepanjang begini. Dulu uang Thailand nyaman dulu, uang kan beda nyaman sekarang, betul nggak? Dulu kebakaran rumah pun uang masih aman. Uangnya seperti uang koin, betul nggak? Panjang segini dulu uang. Kalau dilihat di film Cina, betul nggak? Kalau mau nikah itu bawa uangnya minta ampun, betul kan? Batu, seperti batu, betul nggak? Kebakaran rumah kan pasti nggak bakar itu. Sekarang kebakaran rumah itu uang juga bakar kan? Maka jadi sekarang saya berpikir, udahlah kalau gitu ya, saya bilang. Saya mau cepat-cepat tukar dulu sebelum waktunya. Tukar apa? Saya yakin alam metal mereka butuh itu alam yang punya jasa. Jasa itu apa nak? Alam yang tidak berbuat jahat. Alam yang banyak-banyak berbuat baik. Alam-alam yang ada latihan meditasi, sucikan hati dan pikiran. Itu kan cita-cita manusia, betul tidak? Itu namanya alam yang lebih baik. Alam yang lebih baik. Maka kita jangan sampai sibuk 24 jam cari uang. Karena di alam kita mau beki bukan uangnya. Memang iya pastilah orang meninggal dunia itu satu rupiah pun tidak bisa dibawa. Karena dia kasih kesempatan kita tukar uangnya dulu. Jangan omong hanya kalau mati ngerti bisa dibawa. Lalu uangnya kenapa cepat-cepat ditukar dong? Betul gak? Uang cepat-cepat tukar baju, badan kita jadi selamat. Cepat-cepat tukar jadi makanan, ya kulit kita jadi selamat. Cepat-cepat tukar jadi obat, kesehatan kita jadi selamat. Itu namanya sekarang udah beraja kok, tukar yang mana yang lebih baik. Kalau pegang uang, pelit, lama-lama juga pelit. Lama-lama juga, mau makan juga gak berani, mau beli gak berani. Uangnya lebih-lebih, lama-lama juga kemerdatan. Lama-lama juga jadi petak jaga uang. Manfaatnya apa? Satpam jaga uang pun masih ada waktu bahagia. Beberapa lain jadi alam petak jaga uang diri sendiri. Muncul ke sana ke sini, uang juga bisa omong. Dengan hanya bilang, ini milikku. Lama-lama juga, orang juga hanya pelimpahan jasa. Kapan dia juga sibuk kemerdekaan tentang pikiran uang dia. Ternyata orang pelimpahan jasa dia juga bisa terima. Kenapa? Dia itu sibuk dengan pikiran uang itu. Maka jadi manfaat sedikit banget di dunia alam manusia kalau tidak bijaksana. Maka kita butuh kebijaksanaan seperti itu. Karena orang dulu, orang sekarang berbeda. Dulu dengan orang juga cari nafkah seperti kita. Contohnya adalah di provinsi Sakonakon. Provinsi Sakonakon di Thailand, di Kampung Pante. Ada kelompok. Kelompok itu adalah kelompok namanya Putai. Kelompok Putai. Dengan kelompok Putai. Dia itu nyaman dulu tanahnya banyak kosong. Tidak ada sertifikat seperti sekarang. Betul enggak? Dulu tanah kosong, semua cari lokasi yang mana buat kota, yang mana buat kampung desa, hanya pilih lokasi, betul nggak? Semua pegang nyawa doang kan, tidak bawa hubungan ke kanton dulu, nggak ada cerita dulu. Kenapa? Dulu cari nafkah, waduh seperti kita lihat tanah di atas pesawat luas sekali, betul tidak? Lihat di darat tidak lihat luas, naik pesawat lihat, aduh Indonesia ini luas sekali tanah banyak kosongnya. Betul tidak? Nyaman dulu mereka lihat lokasi. Gimana lokasi yang bagus? Ada air enggak? Ada gunung enggak? Dengan ada alam tanah cocok enggak? Air cocok enggak? Api cocok enggak? Angin ke alam mana cocok tidak? Setelah mereka bawa lobongan itu cari. Maka orang pertama belum tentu yang kita punya.
Maka kita jalan, hidup memang jalan, tidak pernah berhenti. Baik lahir tua sakit mati, baik badan juga cari nafkah, tidak pernah berhenti. Tidak pernah. Nah, maka sejak itu dia jalan, namanya Putai. Putai. Akhirnya tahu enggak? Ada musibah berjalanan, ada sakit tiba-tiba dulu kan orang enggak sekolah, cari nafkah doang, betul enggak? Gimana hidup ini? Setelah itu dia kan melindung anak buah anggota. Sampai di kota tidak ketemulah. Tidak cerita ketemu kota. Semua cerita bukit, gunung, sesuai dengan mau perang pati sesuai dengan di atas gunung. Betul kan? Supaya lebih mudah nampak yang lain. Dulu pilih untuk hidupnya enggak sekampang. Yang mana subuh, baik makanan, obatan, tempat tinggal. Semua kampang mereka tetap sedia. Itu adalah alamat pertama. Nah, kelompok ini dia juga begitu. Sampai di hutan, ternyata dia kan keyakinan tidak dibicarakan, kebijak tidak diajak. Sampai dia tidur di dalam hutan. Tidur di dalam hutan pun juga pasti pikirannya aneka, ketakutan, mara bahaya. Pasti rasa takut duluan. Enggak mungkin ke tempat yang kita enggak kenal, rasa senang-senang aja enggak mungkin. Pasti rasa kekhawatiran atau ketakutan duluan dalam batin kita, betul enggak? Yang Pati bilang, Pati pindah dari Thailand ke Indonesia, udah jalan Pati takut dulu. Pati cari melindung dulu dong. Kalau di Thailand kan, saya udah biasa. Ini kan baru, Pati rasa takut, rasa khawatir. Dia juga begitu. Akhirnya dia bilang, waduh, anak buah kita banyak juga ketakutan, banyak pertanyaan, di sini aman gak? Kita kalau bahaya gimana? Kalau sakit, Pati tanya, dokter jauh gak sih di sini, betul tidak? Kalau miskin tanya, oh di tempat bisnis, tempat warung, kota, dekat nggak? Pasti bertanya. Dia juga pusing, dia nggak ada melindung katanya. Ada dia bikin gubuk kecil. Dia ada ide. Memimpin harus ada ide yang bagus. Dia bikin gubuk kecil. Setelah itu dia bikin. Jadi dia berkumpul masyarakat yang dia memimpin saat itu. Berdodok bersatuan di lapangan. Satu tidak undang para dewa. Kalau bahasa Pali dulu kan enggak ada buku seperti ini kan. Sementara cakware suatra gacanto dewata. Satamang muni rayasa sunanto sagamo gadang. Sage game carupe kiri singarata te cantari kewimane. Di perate jagame tarwanangane gehawatum migete bhumman jayanto dewa charadhara visame yaga gandhapananga tithanta santi keyang muni warawacanang sadhu me sunantu Buddhasanakaro ayam badanta Dhammasavanakaro ayam badanta Sangkapriyupacanakaro ayam badanta. Undang dewa dulu dia memimpin, undang dewa. Lalu dewa tidak turun atau tidak undang dulu. Setelah undang dia kasih namanya lagi dewa. Namanya Luang Pu Mahesa. Luang Pu Mahesa, dewa paling kuat, Mahadewa Mahesa katanya. Disebutkan para pertama muncul pikiran dulu supaya keselamatannya gimana. Bikin gubuk lalu undang dewata. Nah, undang dewata setelah turun itu mereka angkat dewa ini namanya gitu loh. Namanya apa? Luang Pu Mahesa. Nah, dari situ lalu akhirnya di situ bikinlah menjadi jalan pintu masuk ke desa baru. Siapa yang lewat di situ mulai betul kan hormat. Datang lewat mau pergi yau permisi dulu ke dewa melindung. Mau kemana permisi dulu. Lama kelamaan munculkan adat. Pada waktu itu dia berjalanan jauh bawa lobongan lagi. Akhirnya ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan, persemua panik. Aduh, gimana ini? Aduh, api segede begini. Gimana kita lari kemana? Gimana supaya selamat? Gitu loh. Ah, gitu enggak?
Wah, kalau begitu wudu apa? Kita punya gubuk kecil, ada dewa melindung. Persemua lali doa-doa semoga pada dewa melindungi. Semoga angin jangan ke alasi, semoga api jangan ke ala di sini buat keselamatan kita. Kita punya rumah jangan dibakar lah. Minta tolong para dewa melindungi, bawa api ke ruang jauh-jauh. Ya, tidak tahu kebetulan atau keyakinan atau dewa melindung. Pada waktu itu akhirnya api tidak ke sana karena tidak alat tergantung anginnya api. Akhirnya mereka selamatan. Setelah keselamatan tambah yakin. Akhirnya kelompok Putai ini pindah kemanapun seluruh dunia sampai sekarang 400 tahun pun kelompok ini dimanapun pasti bikinnya adalah rumah melindung. Akhirnya timbun kalah adat. Kalau kita ke seperti ke Danau Toba, itu kan ada kan kuburan leluhur, betul tidak? Ya, ada melindung gitu loh. Dari situ akhirnya ada satu dia pindah ketemu ada satu kelompok lagi di situ. Akhirnya dia juga senang, ini lokasi sangat bagus. Akhirnya dulu kan war kalau liputan lahan tanah pasti dari leluhur sampai sekarang nggak bakal selesai. Akhirnya perang kelompok antara Kha sama Putai. Setelah perang ini juga semakin setiap mau perang minta melindung dulu, nah kan melindung ini. Nah, akhirnya ada perang lama, anak buah masing-masing banyak yang mati, begitu nggak menang. Seperti dunia ini kan perang melulu. Dan menangnya apa tahu nggak? Menangnya pasang meja, telok buku, pulpen, tanda tangan, selesai perang katanya. Loh, nah kenapa perang capek-capek ya? Presiden dua negara tidak ikut perang, tetapi boleh damai. TNI perang sampai stres begitu, buat apa ya? Pikir-pikir juga ya. Perang sampai 10-20 tahun, selesai ya kapan tuh? Selesai di meja, kata. Kalau meja, ayo tanda tangan. Tanda tangan berapa lama? Berapa lama presiden tanda tangan? Minta damai bersama. 5 menit nggak nyampai tanda tangan mah. 1 menit kali ya. Perangnya 30 tahun tau gak? Selesainya di meja. Saya bilang kenapa buka meja? Nah, jadi kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya Sulu TNI latihan capek-capek, perang capek-capek, akhirnya damai di meja, tanda tangan pihak berdua orang, hanya dua presiden, tanda tangan selesai. Akhirnya TNI semua berhenti perangnya karena tanda tangan di meja. Saya pikir kenapa tidak tanda tangan sebelum perang ya? Maksud tanda tangan tidak perang. Daripada perang dulu tanda tangan damai. Lebih capek damai ya, betul gak? Kalau mau diselesaikan di meja, kenapa ada pasang meja? Tanda tangan selesai dari perang capek. TNI juga sudah stres. Di lapangan juga capek-capek. Inilah manusia kadang gak lupa. Kenapa itu kilesa duluan bijak? Sang Buddha bijak dulu kilesa. Kalau kita kilesa dulu balasan bijak, capek kan begini kan? Capek kan kalau timbun banyak masalah balusan pasrah gitu kan. Capek banget balusan pasrah. Para itu berjuang setengah mati. Ini juga kelompok ini juga. Dia perang. Akhirnya tau gak? Dua kelompok ini kepala datang. Ayo kita. Lebih baik saya mau perang sama kamu. Tentang bijak aja lah. Jangan anak buah kita tembak-tembakan begini lah. Jangan anak buah kita pukul-pukulin begini. Capek lihatnya. Gak bakal selesai-selesai. Coba kalau kita tembak papa, tahu gak? Papa dia mati, menang. Tidak, istri dia bilang, siapa yang bunuh suami aku akan perang. Besok lagi, bunuh istri. Selesai, anak pertama, siapa yang bunuh ayah ibu gue, perang sama aku juga. Selesai bunuh anak pertama, anak adik juga bilang, siapa yang bunuh kakak aku, siapa yang bunuh ayah ibu kamu, aku juga perang juga. Bunuh satu keluarga, habis, tiba-tiba muncul, siapa yang bantu? Lagi, akhirnya tahu gak? Orang kampung, siapa yang bunuh orang kampung saya, perang sama saya juga. Lama-lama, siapa yang bunuh ini namanya pulau aku nih. Siapa pulau, saya juga pulau ini. Siapa yang mengangku masyarakat di pulau ini, seperti perang. Lama-lama juga negara, lama-lama juga bagi Asia, Eropa, benua, lama-lama juga kebakaran, seperti tsunami, sapu semuanya. Betul gak? Ini juga perang capek-capek, akhirnya berdua orang. Ayo kita perang bijak. Seperti Sang Buddha, perang sama siapa?
sama kilesa, perang sama lupa, perang sama dosa, perang sama moha. Balusan ketahuan menang ada di dunia. Ay, perang dunia ini tidak pernah menang. Tanda tangan hanya damai secanak. Nanti juga perang lagi. Nanti dina tanda tangan lagi. Itu doang capek kalau dari manusia yang kebiasa. Ini juga dia. Siapa yang bisa panah tusuk ke gunung, orang itu menang. Nah, kemudian bersiap. Ini juga bikin panah yang bagus punya. Oh, yang tajam. Pokoknya panah gunung itu bisa tusuk ke batu. Ay, kelompok Ka duluan. Nah, dia bersiapkan langsung dia punya pengaman panah itu langsung cut langsung bukan gunungnya pecah, panahnya retak, panah jatuh. Waduh, masyarakat bilang kalah kita. Eh, belum tentu, mana tahu dia belum panah juga. Ini juga si Putai ini, dia namanya sudah lihat, oh itu caranya tembak panah itu jatuh. Dia gampang, dia pakai otak, itu kan pakai otak. Nah, dia bikin panah biasa saja. Dari masalah ini untung dia lem sama kalet, tau gak? Dia tidak sekencang, gak mau kencang-kencang. Biasanya panah seperti bercanda aja, panah langsung tempen, tidak jatuh. Kan aturannya kan gimana supaya panahnya gak jatuh, tusuk ke batu. Dia gak mau tusuk, tapi dia nempen. Yang penting tidak jatuh, menang. Lain, tapi kenapa capek-capek untuk masyarakat diri sendiri perang capek-capek kalau menang kalah hanya mau segitu doang, betul gak? Akhirnya menang. Setelah menang itu disebutkan Putai. Otak, kalau bahasa Thailand itu Putai Samong. Samong itu otak atau kamong. Nah, mulai dari situlah. Akhirnya dulu orang memang pilih orang bijak. Betul tidak? Pilih orang bijak, bukan pilih otak. Pilihnya otak. Dengan akhirnya dapatkan namanya. Waduh, siapa gak mau pindah ke kampung ini? Karena kampung ini orang bijak. Betul tidak? Kalau kita pilih, ini otot, ini otak, kita pilih kampung mana? Kampung mana? Otak atau otot? Otak, ya kan? Nah, setelah itu tahu gak? Sampai sekarang, dari Putai Samong, Samong itu otak. Lama-kelamaan, sekarang tahu gak? Dimanapun kelompok ini datang, pasti ada gubuk itu. Gubuk sabayang itu. Leluhu punya kalau bahasa. Sebenarnya bukan leluhu punya. Itu memang dia ketakutan dia bikin untuk undang dewa turun dan untuk melindungi. Itu disebutkan leluhur. Tidak tahu si leluhu A atau leluhu B. Betul enggak? Namanya leluhu aja urat deh. Betul enggak? Kalau yang lain kok bilang, ya tukas di atas aja. Nah kan? Nah, kalau bahasa manusia yang biasa, oh leluhu aja lah. Itu juga dari otak orang sebetulnya lah. Ini juga lama-kelamaan. Provinsi Pantai Sokonakon. Ay, kelompok Putai. Sekarang Putai Kamong. Sekarang berubah jadi Putai Kepong. Kepong itu kareng. Kareng, tahu gak kareng? Tahu gak kareng? Ya ampun, gak tahu kareng gimana sih omongnya. Udah jelas-jelas, masih gak jelas juga. Saya berubah jadi apa jadinya? Kareng. Kong-kong-kong-kong itu kan. Kalau gimana sih? Nanti saya datang lagi, saya bawa kaleng ya. Dan pas saya omong begini, saya juga dalam naik, ini juga bingung. Rugi dua-duanya, gak ada yang untung. Lebih baik kalau minggu kapan saya datang, saya bawa kaleng deh. Men, udah mau omong apa lagi, saya sudah jelas. Tapi ini belum jelas, bingung. Saya pikirlah, kaleng... Seperti kalau anak kecil kan, kalau latihan simpan uang koi gitu kan, masuk ke kareng gitu loh. Oh, kulang kalengan gitu lah. Kalengan ya. Apalagi kalau saya bilang di cengkaleng, mungkin lebih kacau balau. Kaleng aja gak ngerti, kalau bilang cengkaleng lebih kacau lagi itu. Jadinya, akhirnya tahu gak?
Sekarang jadi kelompok ini menjadi kelompok kareng katanya. Kayaknya enggak ada artinya sama kan. Ternyata tahu enggak? Kareng ini bahasa berubah. Dulu ini namanya kelompok samong. Tahu enggak samong? Otak yang pinta panah tadi. Bangga. Sampai sekarang tidak tahu sudah perbatulun. Sekarang jadi kamong menjadi kepong. Kepong itu kareng jadinya. Jadi sampai cucu bilang, wah leluhu aku pusing. Masa namanya kaleng sih? Nggak ada artinya. Bingung sekarang. Dulu bukan kaleng, bukan kepong. Dulu samong. Bahasanya samong. Samong itu otak, karena menang. Pakai otak, dipuji-puji. Sekarang dipunci cucu, kenapa? Kepong. Seperti, masa kelompok kepong? Kan nggak ada artinya katanya. Bukan, maka pada bilang kita selalu salah pahaman tentang tulun sampai hilang. Dengan tulun sampai hilang. Pada juga takut juga bahwa yang adat-adat, banyak adat mulai dari ketakutan dan kekhawatiran nyaman dulu. Betul tidak? Memang ada ini leluhu A, leluhu B. Betul kan? Sama kelompok Kutai ini juga sama. Bahwa masyarakat cari lokasi untuk berkumpul jadi kehidupan cari nafkah. Lalu ada melindung batin. Dimanapun kamu susah payah, tetap cari melindung batin. Tidak kehilangan, tetap ketakutan. Pasti takut. Doa itu penting. Betul tidak? Penting doa. Dimanapun, baik di hutan, baik di tengah laut, baik dimanapun, pasti butuhnya kebatinan. Maka pada bersyukurlah daripada kita bingungan sekarang. Sekarang coba. Ada acara semua, sudah ada jawaban semua. Yang mana yang bijak, yang mana yang tidak bijak. Sudah kasih tahu jalan, apalagi jalan tangan. Memang gampang apa? Pilih jalan tangan. Tidak semudah. Kita pikiran juga sudah miling. Omong juga sudah miling. Sekarang cari orang yang, kalau bahasa umum, cari orang yang adilannya. Orang yang baik itulah, adilannya. Adilan yang seimbang tidak pilih siapa-siapa gitu kan. Jujur orang ini bagus gitu. Susah tidak cari orang begitu? Susah tidak? Susah. Itu yang susahnya. Maka Sang Buddha itu yang ada bukti bahwa Sang Buddha orang tengah. Betul kan? Orang tengah. Kapan ketemu? Karena Sang Buddha melihat kita ini seperti kita ini orang yang sedang sakit butuh diobatin. Sakit yang Sang Buddha lihat bukan badan. Badan itu ringan untuk Sang Buddha. Sesakit selama pering sampai mati doang. Ay mati lahir lagi. Ay sakit tentang kemerkatan itu melama ribuan tahun. Sakit emosi itu tidak usah sekolah itu kan kok pandai-pandai semua. Betul enggak? Sakit iri, sakit sombong begitu kan enggak tahu sakit apa itu. Belum ada obat di rumah sakit dan di klinik. Betul kan? Tetapi ada obat di mana? Ada di Dhamma. Ada di Dhamma. Dharma itu adalah alami, ilmu alam. Terima, lalu beraja. Terima, beraja. Nanti ketahuan. Tidak ada orang yang bikin obat tanpa menyakit dulu lah. Biasa sakit dulu, balasan obat. Acalan Sang Buddha juga begitu. Adalah sudah ada kilesa dulu, balasan ada agama Buddha. Kalau tidak ada kilesa, tidak ada lupa dosa moha mensiksa masyarakat. Maka Sang Buddha pada waktu menjadi keluar istana sama Channa itu bilang apa? Channa apa itu? Yang mulia itu adalah orang tua. Balasan kaget. Aduh, kasihan banget ya orang tuanya. Nah kan? Siapa itu Channa? Oh itu yang mulia itu orang sakit. Siapa saja? Semuanya tanpa kecuali. Baik yang mulia dilahir di istana pun juga akan tua dan sakit. Wah, lihat orang mati lebih parah lagi. Akhirnya lihat itu menyakit. Beda sama seperti kita. Flu, pilek, demam. Betul nggak? Ini menyakit yang bisa disembuhkan paling seminggu, dua minggu. Kalau menyakit yang lahir, tua sakit, mati. Gimana bisa disembuhkan hanya seminggu? Seumur hidup pun belum tentu melingankan. Boleh nggak kita melingankan lopha, dosa, moha? Supaya kita sehat berbenah, sehat badan dan batin. Itu yang kita butuhkan. Maka butuh bijak dimanapun kita duduk, dimanapun kita benar-benar berjuang. Maka ingatlah Sang Buddha bawa obat untuk kalian.
Sang Buddha bawa obat untuk melenyapkan menderita. Ini adalah bijaksana Sang Buddha untuk senjata lawan kepada diri sendiri. Supaya diri sendiri itu tidak bingungan. Yang Pante bilang, tanam sendiri, patik sendiri, tidak malu, tidak usah teriak orang bahwa itu maling. Betul tidak? Sudah punya hak. Buahnya di mana-mana ada, tetapi harus buah dari pohon yang kita tanam. Itu namanya buah kita. Kalau buah orang lain, yang Pante bilang itu seperti cewek, teman, aku pengin cari jodoh yang kaya. Buah kita tidak, yang tanam siapa? Maupun jodoh kita, tapi papa mama dia yang tanam. Betul enggak? Dompet dia itu uang papa mama. Sama aja beli buah di pasar, bukan di pohon. Beda, buah di pohon tidak bakal busuk. Ya kan? Kalau ambil buah dari warisan orang tua saja, cepat habis. Karena dia tidak tahu sebab bahwa uang itu asal dari mana. Betul enggak? Ay buah beli di pasar lupa makan busuk sendiri. Kalau uang yang tiba-tiba mendadak itu tidak awet. Tidak awet, cepat-cepat. Itu maka Pante bilang, sejak Pante kenal agama Buddha, saya yakin buah ini atau yang Pante bilang, saya mau mati lahirnya alam yang lebih baik, cepat-cepat tukar uang menjadi jasa. Yang belum tukar tolong berpikir. Yang penting tanya dulu bahwa setelah mati tidak bisa dibawa rupiah. Tanya setiap hari. Tapi yang bisa dibawa adalah tukar dulu. Mau ke Jepang tukar yen. Mau ke mana lah? Ke Amerika tukar dolar. Betul kan? Ya, kalau mau ke neraka peta tirus satu tukar dengan karma buluk pasti dapat juga. Betul kan? Tidak kecewa. Mau dapat apa? Baik atau buluk akan bertanyaan dengan kemudian hari. Maka boleh kita tukar. Tukar yang lebih baik dan lebih baik. Supaya apa? Supaya tahu tujuannya pakainya apa. Maka daripada kita berbuat karma, tetapi tidak tahu tujuan, tidak boleh. Maka Pante bilang, percaya? Silakan. Yakin? Silakan. Tetapi harus bijak di sampingnya. Ada nasihat dibicak-bicak. Ini uduk apa, ini uduk apa. Uduk. Setidak 100 ribu, 20 ribu lah tukar jasanya. Saya nggak bilang bahwa, Pante aku kan butuh pakai duit. Boleh, tetapi di sana butuh jasa gimana sih? Betul kan? Kan butuh beda-beda. Kalau mata kan tidak mungkin dia butuh suara. Mata butuh apa? Jodoh mata butuh apa? Warna yang indah, betul tidak? Nah, kalau telinga jodoh apa? Suara yang merdu. Hidung jodoh sama? Sama? Wangi kan? Lidah sama? Rasa. Badan sama? Hangatan. Kan tentang dingin dan panas. Batin? Batin? Kebahagiaan. Itu kan udah jelas itu sudah beda. Ada bidang kita tukar supaya sesuai dengan bidangnya. Kita jadi manusia. Jangan perhatian mata telinga gak dapat apa-apa. Jangan mata telinga dapat hidung enggak dapat apa-apa, pasti ada yang kecewa. Betul kan? Mata telinga hidung lidah badan, jangan juga nanti waktu masa mati nanti kecewa. Jangan lupa masih ada ketanya. Keta itu apa tahu enggak? Batinnya masih punya jasa. Jasa di mana? 100 ribu, jasanya 20 ribu setidaknya. Tidak rugi kok 8. Betul kan? 80 ribu bolehlah pakai buat mata telinga hidung lidah badan. Ai batin kasih dong. Barangkali kita mati kan tidak bisa bawa uang, tapi bawa jasa. Itu namanya masih berani mati. Tidak usah ketakutan mati banget. Kalau gitu, matilah aku. Lihat siapa mau mati bukanmu. Mati sendiri loh, enggak ada yang ikut. Maka jadi pikir sekarang itu jangan putus asa bahwa, buat apa sih aku? Setelah mati, enggak bisa bawa uang. Tahu itu tidak bisa dia bawakan, suruh tukar dulu. Jangan bawa uang banyak tetapi tidak bisa dipakai. Kan sayang cari uangnya capek-capek sampai kurang tidur, sampai kurang makan. Betul kan? Maka semoga kita dari nilai luhur sampai sekarang butuh otak. Otak itu adalah bijak. Menjadi orang bijak. Mohon banget jadi orang bijak. Baik saat mandi juga untuk bijak. Jangan. Pasti pernah pergi ke Surabaya juga waktu itu. Tidur di hotel. Mahal sekali hotel. Hotel Aceh Pahit. Hotel, kalau enggak salah, Aceh Pahit kalau enggak salah. Hah? Apa?
asap pahit. Kerasaan leluhur kita itu loh. Asap. Masa pahit. Bukan asap pahit ya. Patasan tidur di hotel gak enak. Leluhur tidak mendukung. Salah disebutkan. Saya tidur sama pantai. Dua. Tidur. Pantai juga. Itulah karma kadang memang tutup. Oh, keranjangnya bagus sekali. Tinggi, lumayan. Tahu gak tidur di mana? Satu tidur di kereta, satu tidur di sofa. Yang tinggi, yang berani tidur, sakit pinggang. Tidak sesuai. Pantai kan tidur di... Sekarang pantai tidur di papan. Bantan pantai pakai apa tahu gak? Batu fosil. Apa batu fosil tahu gak? Kayu lama-lama jadi batu itu. Pantai pakai begitu sampai sekarang saya tidur tidak ada bantal. Tidur di papan sama apa? Batu fosil itu gak sampai menggila apa? Nggak usah kosong pakai ini. Udah 15 tahun menggila sama ya kosong. Lama-lama lengket sama batu. Aduh tidur batu dinginan. Kalau panas sedikit, nempel sedikit, kan batu kan dingin, enak banget. Sekarang saya jadi tidur di hotel jadi tidak bisa menikmati. Kenapa? Kalau umpuk itu panas, jadi tidur. Akhirnya bayar mahan-mahan, telanjangnya gede-gede di satu pantai. Pantai akhirnya tidur di situ. Nggak mau, akhirnya tahu nggak? Karena wasa saya lebih mudah sama beliau. Mau nggak mau, beliau hebat loh, wasa tinggi tidur di sofa. Saya wasa kecil tidur di lantai. Nah, paginya beliau kan suka jam 4 bangun. Wah, karena beliau juga baru datang dari Thailand tuh. Mau minum kopi, sediakan kopi di hotel kan kebetulan tidak ada air panas. Saya juga sedang tidur juga. Beliau mandi, setelah mandi, selesai mandi. Bunyi keng 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 keng. Bunyi minum kopi. Oh, wangi gitulah. Ya. Wah, setelah boleh minum, saya juga bangun. Wah, semangat juga ada mancing-mancing minum kopi. Udah, saya buka langsung. Tuang di kelas langsung. Tuang di kelas. Tertidur. Lihat di samping TV, di lemari. Ini kunkah. Dari mana ya? Mana ya? Pikir-pikir tujuh keliling. Akhirnya enggak tahan. Pantai minum kopi ya tadi? Iya. Mana air panas? Tadi saya mandi. Terus? Air panas di mana? Ada yang panas dingin di situ. Jadi? Pantai-pantai ada di mana? Itu ada tempat mandi. Pantai kalau gitu, saya nggak minum kali ya. Itu kan buat mandi, bukan buat minum kopi. Sebenarnya beliau lebih otak sih, tapi saya belum pernah. Oh, ternyata beliau 3-in-1. Mandi, ya, minum kopi, ya juga. Itu otaknya. Saya nggak nyampe begitu loh, otaknya masih pendek. Beliau udah tajam. Mandi, ya, minum kopi, ya. Saya bilang, kenapa ada air hangat? Ternyata beliau mandi, ada dua. Air panas ada di beringat wah kali gitu apain omong susah-susah nah kan ambil aja di tempat mandi gonggong setelah minum selesai nggak usah banyak pikirin yang penting bayangannya minum kopi tidak bayangan minum air mandi tergantung mau susah apa tergantung otak juga lah maka mudah-mudahan itulah masalah di mata membeda betul nggak saya udah lama juga saya ngepikir mau ambil air itu buat mandi boleh buat mandi buat minum kopi juga ya oh ya bagus juga 3-in-1 3-in-1 4-in-1 5-in-1 boleh juga selibung kuna aja di luang itu dengan tidur juga tidur di karpet minum kopi juga air di keran bayar mahal banget. Makan malam juga enggak bisa. Hanya pagi sama siang doang. Oh, bagus juga. Dengan maka mudah-mudahan kita dimanapun mandiri sendiri enak. Dengan
Jangan ketakutan hidup ini susah. Tidak bakal susah. Sang Buddha orang sempurna, bukan orang susah. Betul enggak? Yang susah, yang tidak sempurna. Kalau kita ikut ajaran Buddha, ikut Sang Buddha. Sang Buddha, kalau bulan, udah bulat. Betul enggak? Udah bulat, berarti terang, enak. Nah, maka saya bilang, kita semua harap ke Buddha, kita semua sujud ke Buddha, kita semua melindung kepada Buddha, saya yakin hidup berarti mau sempurna. Betul enggak? Terhadap sama kiri kanan, hati-hati. Ini lho Pak, ini dosa, ini moha. Oh ini, apalagi? Ini sombong banyak. Kalau hadap ke Sang Buddha, sombong enggak ada, moha enggak ada, emosi enggak ada, lupa enggak ada, damai. Nah, setuju? Ya. Waktu sudah habis. Nah, ada tanya enggak? Tidak. Waktu sudah habis. Dari sini hari ini Pandu juga mau ke Taman Tini. Nah, hari Minggu biasa Taman Tini. Nah. Biasalah hari Minggu jalan-jalan, betul enggak? Tetapi jalan-jalan saya pergi ke tempat yang agama Buddha, baca Ratana Sutta 1000 kali. Mulai hari ini, saya enggak tahu hari ini saya kuat berapa kali, saya enggak tahu. Berkumpulan baca perita Ratana Sutta, buat air perita, buat air suci, buat Waisak, ada klub umat kita. 1000 kali Ratana Sutta. Dulu Sang Buddha baca untuk menolong orang sakit, buat aperita. Jadi hal ini setelah ini Pante pergi untuk memimpin doa baca Ratana Sutta untuk aperita. Rencananya 1000 kali baca, tetapi hal ini mudah-mudahan 3 kali cukup. Udah Pante, yang lain rutin lah. Cita-cita saya kan cita-cita 3. Nah, umat cita-cita 1000, berarti saya 3, kurang berapa? Oh, sedikit mah. Nah, kalau berkumpul 1000 orang, 1 orang 1 kali juga dapat, betul nggak? Gampang kok, bagi-bagi aja. Atau sesuai dengan umum boleh, saya palingnya 42 kali. Takut yang 77, nggak bisa pulang-pulang. Jadi semua itu saya yakin Sambu ada memberikan berkah utama adalah baik dan tidak jahat dan sucikan hati dan pikiran. Itu adalah ajaran Sang Buddha. Nah, semoga semua berkah ada pada Anda. Anumodhana, terima kasih. Sabbe satta bhavantu sukhitattha.